ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Di pagi hari ini kita merasakan gembira dengan kegembiraan yang tiada dinyana. Tapi juga ada perasaan sedih yang begitu sangat mendalam. Gembira karena kita berada di suasana hari raya. Tapi kita juga sedih karena kita meninggalkan bulan Ramadan yang sangat kita cintai. Terasa begitu sangat singkat masa beribadah di hari-hari yang penuh berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Isyarat dari Allah akan kepastian surga bagi siapa yang gemar beribadah di dalamnya. Sungguh begitu sangat cepat berlalu, di mana kita sangat menikmati malam-malam yang penuh ampunan yang menjanjikan kita selamat dari ancaman neraka jahanam. Kita sekarang baru sadar bahwa kita belum begitu banyak beribadah di bulan yang agung ini. Banyak waktu dan kesempatan yang kita sia-siakan. Kebanyakan kita bersemangat di awal-awal bulan, kemudian kita melemah di penghujung bulan. Kita lebih banyak mempersiapkan makan dan minuman di jelang berbuka daripada kita sibuk mempersiapkan rangkaian doa-doa di jelang berbuka. Kita sibuk mempersiapkan pakaian lebaran daripada kita itikaf untuk melayakkan diri sebagai hamba yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Marilah kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan dari semua ibadah yang kita lakukan. Siam yang terkadang berselimut dusta, tarawih yang terkadang membawa kantuk dan malas terpaksa, tilawah yang tergesa-gesa, infak sedekah dengan sedikit ria. Ketika semua telah berakhir, maka tidak ada yang tersisa kecuali semangat untuk menjaga nilai-nilai Ramadan, sehingga Ramadan terus akan menyertai kita di sepanjang tahun. Jangan sampai nilai-nilai keindahan itu berakhir bersamaan berakhirnya bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dengan Idul Fitri ini kita menghunjamkan kembali, mengenal kembali rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kita hadir di sini karena kita menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang di Madinah. Kita memiliki dua hari yang harus kita berbahagia di dalamnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita hadir ke lapang ini karena kita menyambut seruan Rasul untuk membesarkan dan mengagungkan syiar-syiar Allah di Idul Fitri. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah bagaikan seorang Abu Bakar yang menangis bahagia ketika beliau terpilih untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Aisyah berkata, "Inni ra'aitu Abu Bakrin yabki wa ma kuntu ahsibu anna ahadan yabki min al-farahi." Aku melihat Abu Bakar menangis tersedu karena kebahagiaan yang tidak terduga, karena kebahagiaan yang begitu besar datang secara tiba-tiba karena beliau terpilih menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah seperti Bilal bin Rabah yang tidak lagi mampu mengumandangkan azan di saat Rasulullah wafat, karena di saat mengumandangkan lafaz Muhammadin, beliau tidak bisa menggambarkan keindahan masa-masa bersama Rasul yang tidak lagi akan ada dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah membuat dirinya tersiksa hidup di Madinah karena begitu banyak lokasi-lokasi dan tempat-tempat di mana beliau pernah bersama dengan Rasul, sehingga meminta izin kepada Abu Bakar untuk pergi ke Suriah dan menghabiskan waktu di sana. Ma'asyiral muslimin, di jelang Rasulullah, di jelang Abu Bakar, di jelang Bilal bin Rabah wafat, tangis Bilal bin Rabah berhenti. Berganti yang menangis adalah istrinya. Kemudian Bilal mengatakan, "Ya ukhti, la tabki, la tabghi, ghadan nalqi ahibbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, hentikan tangisku seperti mana aku tidak lagi menangis, karena besok di kematianku yang pertama kali menghiburku perjumpaan aku dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah, masa-masa di mana Rasulullah menempa para sahabatnya untuk keimanan yang kokoh, tidak ada satupun perintah ibadah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin selama di kota Mekah, kecuali satu saja, yaitu perintah ibadah salat. Rasulullah turun dari Gua Hira dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah menyatakan dirinya dan dinyatakan dirinya sebagai nabi, kemudian turun ayat berikutnya, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila." Maka sahabat yang telah masuk Islam pada waktu itu 5 orang, Abu Bakar As-Siddiq, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, ini orang-orang tidak ada yang diperintahkan kepada mereka kecuali solat malam, "Qumil laila illa qalila." Lalu Abu Bakar berdakwah, didapatlah Utsman bin Affan, didapatlah Abdurrahman bin Auf, didapatlah Suhaib Ar-Rumi. Kemudian Zaid bin Harithah berdakwah, didapatlah Bilal bin Rabah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berdakwah, didapatlah Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada yang diperintahkan kepada generasi awal kecuali solat malam. 10 tahun sahabat solat malam. Dengan solat malam mereka memiliki keimanan yang tangguh, yang tidak akan bisa dibongkar dengan kekuatan apapun. Lihatlah Bilal bin Rabah.
disiksa oleh Umayyah tuannya dengan siksaan yang begitu bengis, tidak ada keluar untuk, tidak ada sedikit pun keluar kata-kata dari lidahnya yang memperlihatkan dia akan mundur dari keislaman. Salat tahajud, salat malam adalah salat pembinaan keimanan. Kita pun bisa melihat siapa di antara kita malas salat tahajud, tandanya imannya lemah. Siapa rajin salat tahajud, tandanya imannya kuat. 10 tahun dibina dengan salat tahajud, melahirkan as-sabiqun al-awwalun. Lalu kemudian Rasulullah Isra Mi'raj, turun dari Isra Mi'raj, barulah ada salat yang 5 waktu. Dengan tambahan salat 5 waktu, maka semakin kokohlah keimanan para sahabat, sehingga Rasulullah pun dinyatakan berhijrahlah ke Madinah. Di Mekah, pembinaan orang per orang, mengokohkan keimanan pribadi kepada pribadi, lalu berhijrahlah ke Madinah untuk mendirikan sebuah masyarakat, untuk menegakkan sebuah negara, untuk menegakkan sebuah peradaban keislaman. Dan kita melihat begitu Rasulullah tiba di Madinah, tidak ada perintah satupun yang turun ke Madinah yang mendahului perintah Saum. Seolah-olah pembinaan pribadi dibina dengan sholat, pembinaan masyarakat dibina dengan Saum. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan atas kalian untuk Saum. La'allakum tattaqun, karena saum mengantarkan kita kepada takwa, dan takwa itulah basis utama untuk menegakkan sebuah masyarakat. Di dalam saum kita belajar bagaimana mengendalikan hawa nafsu, dan sebuah masyarakat yang masih ada nafsu di dalam dirinya adalah masyarakat yang terbelakang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masyarakat yang dibingkai dengan semangat saum adalah masyarakat yang saling menyayangi, masyarakat yang saling mencintai, masyarakat yang saling menjaga amanah. Pemimpin akan senantiasa menghormati rakyat karena dia sadar bahwa kekuatan besar yang mengantarkan kepada kursi kekuasaannya adalah pilihan rakyat. Rakyat akan ditakuti, bukan ditindas. Rakyat akan dilayani, bukan dianiaya. Ulama akan dimuliakan karena mereka warasatul anbiya yang mencerdaskan kehidupan rohani bangsa, menghidupkan dan mencerdaskan bangsa, bukan dipersekusi apalagi untuk dikriminalisasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bimbingan salat dan siam, muncullah manusia-manusia tangguh yang tidak akan bisa dilumatkan oleh kekuatan manusia manapun. Surat Al-Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Andai kita bertakwa, andai kita bersabar, tidak akan ada kekuatan manapun, la yadurrukum, yang akan menghancurkan kita walaupun sedikit. Siam mengajarkan kita sabar, salat mengajarkan kita takwa, dan saum akan menghantarkan kita kepada kriteria ketakwaan. Maka dengan saum inilah perang Badar dimenangkan oleh Rasul. Tidak harus 30 hari Rasulullah saum. Para sahabat, di tahun kedua, di saat perintah saum ini disyariatkan, 17 hari beliau dan para sahabat saum. Tanggal 17 perang Badar terjadi. Rasul dan para sahabat dengan 300 orang mengalahkan 1000 kaum musyrikin dengan saum yang 17 hari. Tidak harus menunggu sampai Ramadan demi Ramadan, Ramadan lalu Ramadan. Hanya 17 hari, bila sholat, bila qiyam Ramadan, bila siam Ramadan, dilakukan dengan sebaik-baiknya, dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka kita tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Dengan tilawah Quran yang terus-menerus dibaca, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia.
Karena Al-Quran adalah firman Allah. Siapa yang mendekati Al-Quran berarti mendekati Allah. Siapa yang membaca Al-Quran berarti curhat dengan Allah. Kekuatan Allah akan menyertainya kemanapun dia pergi. Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab, akan meninggikan dengan kitab ini aqwaman, manusia-manusia, wa yadhu, dan akan melemahkan, akan melemahkan karena meninggalkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan di antara kita ada yang meninggalkan Al-Qur'an, tetapi lebih banyak lagi di antara kita yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Ramadan bulan kemenangan adalah sebuah kepastian. Saum mengantarkan kita kepada takwa, salat mengantarkan kita kepada sabar, tilawah Al-Quran mengantarkan kita kepada kemuliaan. Mana lagi celah yang akan membuat kita kalah? Yang menjadi masalah adalah perilaku kita, siam kita.